Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringat saya kalimat Gus Dur yang mengatakan bahwa orang yang paling ikhlas untuk rakyat Indonesia adalah Prabowo Subianto. Saya menyaksikan benar dan saya membuktikan bahwa beliau adalah tokoh nasional yang peduli dan mencintai rakyat Indonesia. Konsisten berjuang menjaga dan menegakkan kehormatan serta kedaulatan bangsa Indonesia. Menjaga dan mengawal Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Menggenggam erat Bhinneka Tunggal Ika. Itulah sekilas sifat Pak Prabowo Subianto. Selamat ulang tahun, Jenderal. Jangan pernah merasa lelah. Jangan pernah menyerah. Karena kalah bukan pilihan. Dukung Prabowo Sandi.